dari Eropa anak-anaknya. Jadi di antara mereka berdua ada meninggal ibunya. Setelah meninggal ibunya tidak ada satupun yang sanggup ataupun yang memimpin sholat. Dari itulah orang tua saya punya pemikiran berdua, gimana kalau memang satu hari nanti anak-anak kita yang pertama ini kita utuslah kuliah ke Timur Tengah. Masya Allah, dan alhamdulillah di tahun berapa Bu ya mendirikan Darul Ilmi? Ini di tahun 2005 saya berdirikan, sambil menyelesaikan S3 juga, doktor. Itu rencana saya. Oke, mohon maaf nih Bu ya, sebelumnya nih Bu ya. Kenapa Bu ya fokus untuk terus membangun sekolah? Saya termotivasi karena saya pingin apa, negeri ini punya adab. Banyak orang pintar, tapi adabnya kurang. Jadi saya itu terpanggil jiwa raga saya bagaimana pendidikan saya yang saya miliki ini, belajar anak-anak di sini, paling tidak mereka tuh tahu adab.